Pemirsa, Gedung Perintis Kemerdekaan Bakamla Republik Indonesia masih dalam tahap pendinginan usai dilanda kebakaran. Sementara seluruh staf tetap bekerja melayani masyarakat seperti biasa meski ruang kantor dipindah ke beberapa tempat. Pasca terbakar Gedung Perintis Kemerdekaan Bakamla RI masih jalani proses pendinginan. Meski demikian, para staf Bakamla RI masih beraktivitas kerja untuk melayani publik. Bakamla RI memanfaatkan beberapa ruang dan lahan di sekitar gedung agar pelayanan publik tetap berjalan. Selain itu, staf Bakamla RI juga masih memilih beberapa barang dan dokumen penting yang bisa diselamatkan. Beberapa pihak termasuk dari Kementerian PUPR juga terjun ke kawasan Bakamla untuk koordinasi soal kondisi gedung. Kalau dari pemerintah ini tadi barusan rapat, baru selesai 5 menit yang lalu, kita mencari alternatif-alternatif, sekarang rombongan lagi ngecek seluruh ke dalam. Kondisi ngelihat secara sekilas lah, nanti mungkin akan diturunkan ahli untuk mengecek kelayakan gedung ini untuk bisa ditempati sebagai kantor kembali. Karena mungkin ada risiko-risiko. Ya, rehab, revitalisasi masih belum tahu. Masih perlu kita cari data teknis dan yang lebih ini lagi ya. Sementara terkait olah TKP yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian, Kepala Bakamla menyampaikan pihaknya masih menunggu. Kalau oleh TKP mungkin dari Polres itu saya juga belum dapat berita kapan akan dilaksanakan, tapi beberapa barang, kemudian beberapa pekerja yang tadinya bekerja di lantai 6 itu melaksanakan renovasi sudah dimintai keterangan, termasuk anggota Bakamla sendiri yang jaga kemarin dimintai keterangan juga bagaimana kronologisnya sampai diketahui adanya api. Kebakaran terjadi di gedung Bakamla di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Gedung terbakar pada Minggu pagi. Menurut saksi mata, asap hitam serta api mulai terlihat sekitar pukul 6 lewat 10 pagi. Kebakaran terjadi di lantai 6 gedung Bakamla yang saat kejadian masih dalam tahap renovasi. Pemadam Kebakaran Provinsi Jakarta menerjunkan 20 unit mobil pemadam dan 100 personil untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran belum diketahui, namun dugaan sementara akibat korsleting listrik. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Surya Lisantoso, iNews melaporkan.